Bila tukar kerajaan baru terganung, baru tahu ramainya lagi yang betul-betul memerlukan dana raya. Tercecer sebelum ini dengan JKK dulu. Apakah hukum JKK dulu? Ambil gaji tapi kianat begini. Ha, parok lah lamu ni. Ha, cari balas sama. Orang puasa-puasa. Dia begini, kalau kianat tak nanti jawatan apa. Tak nanti pah amno. Faham tak ke? Siapa kianat dia buat dosa besar. Nabi kata ciri-ciri orang munafik. Sifat-sifat dia. Nah, dia ada ayatul munafik salasah. Tiga tanda orang munafik. Iza hadasa kaziba. Bila cakap, pelawak. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji, menyalahi janji. Yang ketiga, iza tumina. Bila diserahkan jawatan, khona, khianat. Ya. Ha? Ha, ini tak kira parti apa. Ha? Ha, bila khianat, maka berdosa. Gaji kita tidak berkat. Takut-takut jatuh kepada haram, wallahu a'lam. Nah, jangan buat benda lagu tu. Nah, sekarang dengar khabar kekal lagi JKK. Nak? Kekal lagi. Cuma jawatan diambil pergi kepada orang lain. Tak. Tapi sebenarnya jawatan Kuasa Kemajuan Kampung, hok BN ni ada 10% yang patut kita kekalkan. Kerana mereka berkhidmat dengan jujur. Boleh tanyalah awalnya ketua cawangan, PAS cawangan, mereka akan sebut siapa dia. Betul tak? Lebih kurang 10% daripada yang saya dapat maklumat, memang jujurlah kerjanya. Orang PAS, orang MNO tak kira, asal orang susah, dia batu belaka. Nampak tak? Siapa orang orang marah ke dia? Bapa muwi ke orang PAS? Ha. Ada 10% wujud. Nampak? Jadi kita haraplah, saya bukan orang kerajaan. Nah, kita tak ada kuasa apa, kita harap yang jujur lagu ni kekalkan jawatan dia. Betul tak? Nah, kita nak bekerja dengan betul. Nah, tak kira orang PAS orang mana, dia tolong belaka. Nah, itu bagus kita kekalkan. Dia sudah berpengalaman dah, dan dia pula mana menghargai jasa dia, dan dia lebih tertarik dengan Jamaatul Islam. Betul tak? Itu cara dia.